guys, selamat lemai. Nanti balik kita buat luar dan guys. Ah, lemai tu aku ke melabua timun, timun betuk. Tu timun betuk. Kala kuning-kuning oren guys. Tu aku dah tuai betuk. Tu aku bedau kupak kulit ya, bedau diputung, bedau dibuai empu leko ya. Jadi tu aku dah dah diproses betul, dah buai kulit ya semua, leko dah putung kita semsai tu untuk cube, okay? Benda yang sama aja tu, timun betul tu mudah tu dah kita ya buai kulit ya. Okay, timun tu kok dibelah tu, kau besar, tu besar, sebentar kita guys, besar, di baru besar tu, besar. Pakai nama ya udang kering lah. Tengah nak bawang merah, bawang putih dengan cabai. Okay guys, serta besi air minyak kena kita merek yang berkuah. Okay, itu buka mula berengkah guys, kak mula kuah timun betuk. Mulai ngau besar. Okay guys, ingat-ingat ke kali dulu guys, buang ke minyak. Minyak mimit. Buat luar benar hujan guys. Nanti jelas, nanti dingin lah. Oke, kita nganti minyaknya hangat dulu, baru kita nambah ke bawang putih, bawang merah, ngau cabai. Oke. Okey, minyak udah hangat. Itu kita nak bak ke bawang putih ya, bawang merah, ngau cabai guys. Nanti ngai pedas sama merik cabai. Dikirau sampai bawang cabai kuning-kuning. Oke, okay, dah kuning bawang tu tadi, sekejap baru kita nambah ke buah timun betuk. Dikirau kita nama ke buah, nama yang timun betuk guys, laban timun tu. Nanti kita makan ya, nanti kita makan ya, nak tahu ngirup air. Jadi kita makan sambil ngirup air. Kita pun dilahnya lain apa ya? Kebetul guys. Ini nama yang timun betul. Oke, dah kita ngirau ke betul. Baru kita nabak ke air guys. Tuh sedikit berkuah. Penyampau air ni dia terlekat kita umpuh wow. Tambah mimet dek. Oke, okay, udahnya kita lu nabak ke besar. Besar agi baru, agi color oren tu guys. Mana ya, ada bau ya. Kita kipai nak lama. Oke, okay, kita nganti ya meli dia dulu. Baru kita nambah ke garam gau Ajinomoto guys. Girau-girau kita mimit. Ambil kia sama belok mansau guys, sama belok lembut lagi. Nak besar. Wangi guys. Kita ngerti yang mendedah sudah lama okay, guys. Okay. Mari tu kita medak guys. Timun tu agak kering, tubah kering. Kita kat mandok yang lama mimit. Ambil ken timunnya ngau besar tu tadi. Besar tu kita mandok yang lama mimit kembai. Tu sudah cukup kembai.
kita nganti ya lama ganti air nyo mimit tau tambah kita baru bedau bedau lembut timun betul tu. Okey. Air ya bisi udah berkurang guys. Timun betul tu pun dah lembut dah. Itu kita akan nampak ke garam lobicin. Besar pun dah kembai. Kita merik dalam mimik dulu. Namanya banyak lagi kita nyepik ya. Ketika kurang asai baru kita itu nambah lagi garam. Nah itu besarnya tadi masin guys. Oke. Okay? Garam lobicin. Jadi kita kena chicken stock pun tahu. Kalau cukup rasa pun tahu. Tiram dulu. Ini kukuk nyepik ya. Kukuk nyepik tu untuk kuah ya guys. Ngam. Cukup dah. Saya masin ya. Ini buah perik garam tu. Laban besar tu tadi dah bisik masin ya guys. Okey, dah siap, dah masak. Itu kita boleh tutup api. Lalu sedia untuk pakai guys. Okay guys, berketuk punya tadi buah timun betuk panduk gulai ngau tersar. Jadi kita allergic ngau undang tersar tau ganti ngau pusuk guys. Pada kita kuah ya ngam-ngam cun-cun ketuk guys. Ndak kalau mayuh, ndak kalau mimit. Okay, yang ajak hari aku sekali tu. Anda ingat kita like, komen, go subscribe Monet Vlog. Kita bertemu baru buat video-video kebukai.